dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelami jari jemarinya antara satu dengan yang lainnya. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yang memerintahkan mereka untuk senantiasa saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.